Heboh, seseorang kesurupan ngaku kirim hal mistis pada Ashanti. Kini terungkap jelas penyebab sakitnya istri Anang Hermansyah, ibu sambung Aurel Hermansyah. Seperti yang kita ketahui bahwa Ashanti akhir-akhir ini selalu sakit-sakitan hingga beberapa kali dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari Pelita Media 77, kini terungkap orang yang telah membuat Ashanti sakit-sakitan berhasil dibuat kesurupan oleh Ustadz Danu. Belum lama ini Ustadz Danu selalu memperhatikan kondisi Ashanti di rumah sakit. Datangnya Ustadz Danu tersebut bukan tanpa alasan, karena penyakit yang diderita Ashanti cukup serius hingga mendapat perhatian lebih dari Ustadz kondang itu. Dari informasi yang didapat kami himpun selama ini, Ustadz Danu mengatakan beberapa hal terkait penyebab Ashanti sakit hingga dirawat 10 hari di rumah sakit. Diketahui penyakitnya Ashanti selain penyakit medis yang dideritanya, rupanya ada hal lain yang mengganggu Ashanti selama ini. Dari beberapa pernyataan Ustadz Danu di atas, ada satu pernyataan yang cukup mengejutkan untuk kita dengar. Namun pernyataan Ustadz Danu yang terakhir ini membuat para warganet tercengang lantaran pengakuan Ustadz Danu di luar dugaan. Hingga kemudian beberapa pertanyaan dari beberapa wartawan terus dilontarkan terhadap dirinya. Pengakuan Ustadz Danu tentang penyakit Ashanti yang dirawat yang rasa gawat ini, rupanya ada seseorang yang sengaja membuat Ashanti tergulai lemas di rumah sakit. Tak lama kemudian, seseorang yang tega melakukan hal tersebut sudah berhasil dibuat kesurupan. Kalian pasti penasaran dan tentang sosok orang yang berhasil dibuat tak sadarkan diri oleh Ustadz Danu. Lantas, siapakah sosok tersebut? Simak selengkapnya. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel-nya. Jika sudah, mari kita bahas. Setelah beberapa pertanyaan dari beberapa media, akhirnya Ustadz Danu membeberkan alasan terakhir penyebab Ashanti sakit hingga tak sadarkan diri. Dan sosok yang telah dilumpuhkan dengan cara dibikin kesurupan, ternyata orang tersebut tak lain adalah kerabatnya sendiri. Selain itu, rupanya ada makhluk tak kasat mata yang hinggap di tubuh Ashanti selama ini. Usut punya usut, Danu mengatakan jika Ashanti butuh siraman kalbu, sebab Ashanti selama ini terlalu sibuk dengan urusan duniawi hingga lupa jika hati harus diisi dengan siraman rohani dengan ayat Al-Quran. Dari pengakuan Ustadz kondang tersebut, akhirnya pihak media dan netizen paham soal alasan Ustadz Danu membantu Ashanti hingga dipulangkan dari rumah sakit dan sembuh. Meski demikian, Ashanti masih perlu adanya rawat jalan agar penyakit yang dideritanya betul-betul sembuh. Tak sampai di situ saja, Ustadz Danu memberikan azimat ini terhadap Ashanti dan Anang Hermansyah berupa tasbih dan Al-Quran kecil sebagai pegangan hidup setiap harinya. Mari sama-sama kita doakan untuk Ashanti dan Anang Hermansyah. Semoga dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari video, terima kasih sudah menonton.